Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bila Halo sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara portal bila Indonesia dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Kali ini tim Warta Jawara berkesempatan untuk berkunjung ke padepokan tenaga dalam Nur Bintang, sebuah padepokan tenaga dalam asal Kabupaten Madiun yang ber yang berada di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Dan Saat ini Kami sudah bersama dengan Bapak Agung uh, Soleh Riyadi Pendiri sekaligus guru besar Dari Padepokan Tenaga Dalam Nur Bintang Dan Bapak Mahfud Rifai uh, Salah satu praktisi Senior Pak Depokan Tenaga Dalam uh, Nur Bintang Kabupaten Madiun. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua untuk uh, mengenal lebih jauh tentang Pak Dipokan, Tenaga Dalam Nur Bintang. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat malam, Bapak Agung, Bapak Bapak Ya, uh, senang berkesempatan untuk berkunjung ke Padepokan Tenaga Dalam Nur Bintang dan bisa bertemu langsung dengan Bapak Agung uh, selaku pendiri dan guru besar di Padepokan Tenaga Dalam Nur Bintang ini. Ya, uh, baik, apakah bisa Bapak Agung ceritakan? Uh, tentang aliran Nur Bintang ini nih sebenarnya aliran apa dan bagaimana sejarah berdirinya dari Padepokan tenaga dalam Nur Bintang ini, Bapak. Monggo. Uh, terima kasih, Moro Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kunjungannya ke Padepokan Nur Bintang. Uh, uh, uh. Nur Bintang sebenarnya merupakan uh, Padepokan tempat untuk belajar dan mengaji amalan-amalan uh, untuk sarana pendekatan diri kepada Allah SWT dengan kegiatan sholat malam dan wirid, nah, dengan kegiatan wirid tersebut, insya Allah Allah SWT memberikan karomah kepada kita berupa titipan ilmu untuk sarana keselamatan dan untuk sarana pelindung diri. Dari segala mara bahaya, baik bahaya yang tampak maupun bahaya yang tidak tampak, nah, berdirinya padepokan Nur Bintang sendiri berawal uh, dari semakin banyaknya calon santri yang ingin uh, belajar dan mengaji di. Pada pengenur bintang ini sementara waktu itu belum belum kita bentuk namanya. Nah oleh karena semakin banyak yang berminat untuk bergabung maka kami rasa perlu uh, untuk dibuatkan atau dibentuk sebuah wadah untuk sarana mempersatukan mereka dan untuk sarana ikatan batin di antara kami dan juga mereka maka dari itu. Uh, kita berinisiatif untuk membentuk sebuah wadah dan kita beri nama Nur Bintang tersebut iya. uh, ber kalau boleh tahu berdirinya tahun uh, berdiri tahun 1989 asli Kabupaten Madiun sini, asli ya, Bapak, ya? Kabupaten Madiun Bapak saya juga asli dari sini Iya, iya. saya titik iya dari Kabupaten Madiun <ti menikmati> begitu sini <laughs> baik uh, tapi dari kan ini uh, diprioritaskan untuk kebatinan dan tenaga dalam. Iya betul. Untuk fisiknya sebenarnya ada kan bapak? Untuk fisik ada, walaupun kita, uh, tidak kita kedepankan, namun memang ada uh, olah fisik, namun sebatas hanya dasar-dasar sehingga uh, itu tidak tidak kita jadwal rutin. Yang penting santri yang Uh, Mengaji di sini atau yang belajar di Nur Bintang ini, ini kita ajarkan dasar-dasar bagaimana cara kita uh, berlindung diri dia kepada Allah dari serangan atau bahaya-bahaya yang mengancam pada kita. Gitu. Gitu. Ya. Baik, uh, mohon izin bapak, jika diperbolehkan, ini dari nama Nur Bintang itu maknanya dan atau artinya apa ini bapak? Uh, terima kasih untuk uh, Nur Bintang itu begini uh, ilmu itu adalah cahaya cahaya kan nur dan bintang itu adalah salah satu uh, benda yang bercahaya dari sekian uh, cahaya Allah yang banyak sekali yang meliputi langit dan bumi bintang mempunyai cahaya atau nur yang indah dan bersifat konstan. Artinya cahaya bintang itu tidak mengalami pasang surut. Suatu misal eh, terkena gerhana dan lain sebagainya. Itu untuk bintang kan tidak tidak terkena iya. itu sehingga dengan harapan kita beri nama Nur Bintang ini harapan kami uh, para santri yang mengamalkan atau yang ikut belajar di Nur Bintang ini di padepokan Nur Bintang ini uh, bisa istiqomah di dalam melakukan ibadah, di dalam uh, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nah, itu ya. baik. Uh, dari lambang yang uh, sudah Diterpapang di belakang Bapak mungkin bisa bapak jelaskan bapak makna Aha. filosofis dari lambang tersebut iya yeah, terima kasih untuk lambang itu ada lima yang jelas ada lima elemen yang pertama uh, gambar bintang bersinar yeah. itu identik dengan namanya yeah. Nur bintang lalu di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah itu menandakan bahwa uh, bagi yang mau bergabung kepada nur bintang itu yang pertama harus punya keimanan kepada Allah baru ya eh, itu terus juga ada kalimat la haula wa la illa billah itu sebagai dasar bahwa kita sebagai makhluk Allah ini harus sadar bahwa kekuatan itu hanya berasal dari Allah kita sebagai makhluk Allah itu tidak punya daya dan kekuatan apapun tanpa izin dari Allah nah, sehingga kita harus sadar bahwa apabila nanti kita mengamalkan uh, nur bintang ini bila diberikan kekuatan oleh Allah itu itu benar-benar berasal dari Allah lalu berikutnya di situ ada api yang digenggam nah, untuk mau bergabung dengan padepokan nur bintang ini harus ada niat dan kemauan yang kuat. Jadi api itu melambangkan kemauan dan semangat sehingga untuk mencapai keberhasilan di dalam mengamalkan amalan-amalan di Padepokan Dhu Bintang ini niat dan kemauan yang kuat juga harus dipegang. Lalu yang terakhir di dalam bingkai itu uh, warna dasar biru uh, itu melambangkan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala eh, artinya keberadaan padepokan Nur bintang ini ini adalah berkat kekuasaan dan kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga eh, kita tetap eh, berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti ya. itu ya dari lambang ini mencerminkan apa yang ada di Nur Bintang sendiri. Iya betul betul. Dan uh, dari lambang juga menentukan dari dasar ajaran dari uh, padepokan tenaga dalam Nur Bintang ini. Betul. Pak. Ya ini uh, dasar dari uh, dasar ajaran dari Nur Bintang sendiri ini apa pak? Uh, dasar begini karena kami uh, mengamati dari banyak di antara kita yang apabila kita mendapatkan apa istilahnya diberikan kelebihan yeah. oleh Allah itu kebanyakan biasanya kita itu lupa dengan yang memberi dianggapnya kekuatan kemampuan itu berasal dari diri sendiri atas usahanya sendiri tak, biasanya lupa terhadap yang memberi sehingga uh, dengan uh, dengan Dasar itu, kami uh, mengharapkan bagi yang bergabung di Inul Bintang ini, saya tekankan bahwa kesemuanya itu nah, harus diluruskan, dan uh, yang benar adalah kita ini milik Allah. Kita bisa, segala sesuatu itu juga hanya atas izin Allah, oh, seperti okay. itu baik. Dari uh, tahun 1989 berdiri dan ya. sekarang ini giliran Bapak Rifai, oh, Mahmud Mahfud Rifai. <coughs> dan uh, mungkin bisa Bapak jelaskan uh, ada berapa tingkatan sih Pak di Pak bokap tanah ke dalam Nur Bintang ini? Kalau ada di Nur Bintang itu tingkatan tuh banyak Mbak. Iya. Tergantung oh, malamnya. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya pengamal malamnya. Oh, begitu. Kalau pengamalnya itu enggak terlalu tertunda-tunda, yeah. itu bisa langsung diberi lagi, minta lagi, itu. Jadi tergantung praktisinya untuk mengamalkan ini segera atau tidak, begitu. Yeah. Oh, begitu. Dari Bapak Rifai sendiri, uh, Bapak sudah bergabung di. Lur bintang ini sudah berapa lama, Pak? Saya oh, tahu, itu. Mungkin aja ada 290. 25, 25, tahun tahun 25 tahun lebih. Iya. Jadi, Bapak dari muda sampai sekarang sudah dari budanya uh, sudah bergabung dengan bapak Agung iya. Wow. Baik. Uh, dalam pengajarannya, Bapak, uh, kalau boleh dijelaskan materi apa saja yang diajarkan di pada bukan tenaga dalam Nur bintang ini uh, untuk materi uh, yang saya yang pertama tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua cara-cara uh, uh, kita melakukan ibadah tambahan atau tambahan ibadah untuk sarana pendekatan diri kepada Allah dan untuk sarana peningkatan ketakwaan kita kepada Allah terus Uh, juga, cara-cara uh, kita melakukan perlindungan diri atau memohon perlindungan kepada Allah dari uh, ancaman bahaya, ya. baik bahaya yang uh, terlihat oleh mata maupun yang bersifat goib. Lalu, juga, uh, materi berikutnya tentang tata cara kita melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, suatu misal ada yang. Uh, sakit, bagaimana cara kita uh, memohonkan kepada Allah atas kesembuhan dari uh, penderita tersebut? Berarti gitu. tidak hanya batin fisik, tapi untuk orang lain juga. Iya, jadi, betul, betul. Jadi, ini diajarkan di sini, kita bermanfaat buat orang lain. Yeah, gitu. betul. Baik uh, Untuk sejauh ini, bagaimana perkembangan dari Padepokan Tenaga Dalam Nur Pitang di Indonesia, Bapak? Untuk perkembangan Padepokan Nur Bintang, di Indonesia Alhamdulillah cukup baik. Artinya sudah banyak yang bergabung di Padepokan Nur Bintang. Di kalau lebih dari 10.000 santri yang sudah bergabung di uh, Padepokan Nur Bintang yang tersebar di seluruh Indonesia. Uh, contohnya di mana aja Pak? Di Jawa Timur sampai di Surabaya di sampai ke Jember ada di Jakarta juga banyak sampai ke luar Jawa di Sumatera Kalimantan bahkan sampai di Papua Insya Allah sudah ada uh, dari sudah ada bintang Pak Demo, ini iya. Ya. baik selaku pendiri dan guru besar uh, Pak pada kan tenaga dalam Nur Bintang apa bisa Bapak sampaikan mungkin ada ciri khas dari uh, Nur Bintang ini, Bapak. Uh, untuk ciri khas yang berupa fisik, ini memang tidak ada. Ya. Karena di Nur Bintang ini kegiatan utamanya adalah olah rohani. Sehingga uh, untuk kegiatan-kegiatannya pun ini uh, apa, bisa di dilakukan secara sendiri-sendiri uh, di -sendiri rumah. Dan untuk uh, ciri khas memang yang... Yon yang berupa fisik itu memang tidak ada. Ya, iya, jadi ciri khasnya dari tenaga dalam itu sendiri, ya. Iya, Pak betul. Jadi ya? Hmm. Ya, dari, dari tenaga dalamnya itu sendiri. Baik, hmm. baik. Uh, mungkin bisa Bapak sampaikan uh, apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi uh, untuk bisa bergabung dalam dalam latihan di padepokan tenaga dalam Nur Bintang ini. Mungkin Bapak. Mahfud Rifai bisa menambahkan kalau itu harus bisa apa itu mentaatkan sholat lima waktu yeah. apalagi ditambah malamnya untuk pengamalan amalan itu berupa zikir atau sholat ya, yeah, lain sebagainya atau wirid itu ya. Yeah. oh, begitu kalau untuk umur bapak minimal berapa ini kalau untuk di sini yeah. uh, untuk umur yang penting sudah balik. Betul, ya, betul. artinya mentalnya sudah sudah matang. Iya. Iya, itu karena kalau masih anak-anak mental belum belum bisa diwasahi, takutnya nanti uh, untuk disalahgunakan iya. tidak sesuai fungsinya seperti itu. Iya. <laughs> Banyak memang seperti itu. Jadi untuk untuk uh, untuk umur dia sudah dewasa. Iya, betul. Secara umur baik, yeah. mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan pada Sobat jawara eh uh, mengenai uh, tenaga dalam sebagai warisan leluhur dan perdamaian, serta pelestarian uh, pencak silat sebagai budaya Indonesia yang adiluhung. Monggo. Eh, terima kasih Tania ya, untuk Sobat uh, Warta Jawara ini sesuai fungsinya Warta Jawara sebagai media pemberitaan khususnya dalam uh, hal tenaga dalam sebagai warisan leluhur juga pencak silat yang harus dilestarikan maka kami berharap uh, terus ya pokoknya uh, Warta Jawara terus uh, melakukan penelusuran Uh, untuk mengkaji lebih dalam lagi perguruan-perguruan uh, ataupun aliran-aliran pencak silat, uh, dan juga tenaga dalam, dan lain sebagainya, ini yang merupakan uh, warisan para leluhur kita yang harus kita lestarikan dan kita uri-uri, ya. istilahnya yang adiluhung, dan tentunya karena dengan adanya keberagaman uh, aliran ataupun... Uh, berbagai macam ilmu ini ini justru uh, jangan sampai menjadikan pemecah belah uh, masyarakat ataupun bangsa namun uh, justru itu menjadi kebanggaan bagi kita semua kita tunjukkan kepada masyarakat atau dunia uh, bahwa kita kaya akan budaya yang sangat adiluhung yang perlu kita lestarikan untuk sarana uh, perdamaian di uh, negara hmm. kita di Nusantara iya. ini. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Rifai. Firdayi? Ya, ya, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya juga dan informasi-informasi yang itu jelas supaya kita bisa apa itu menggunakan lagi itu. Ya. Begitu saja Bapak Oke okay. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak-Bapak itu sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat jawara dan masyarakat. Amin, iya. amin. Sukses selalu untuk pada pekan tenaga dalam Nur Bintang. Amin, amin. Iya. Baik sobat jawara, Demikian perbincangan Warta Jawara bersama dengan Bapak Agung Soleh Riva, uh, Riyadi, pendiri sekaligus guru besar Padepokan Tenaga Dalam Nur Bintang, dan Bapak Mahfud Rifai, salah satu praktisi senior di Padepokan Tenaga Dalam Nur Bintang. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika warta jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bila diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. <tik>